Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat untuk memastikan pelayanan vaksinasi ke masyarakat umum dan juga pelajar berjalan dengan baik. Saat tiba di Sorong, Papua Barat, Marsekal Hadi Cahyanto beserta Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar pada kantor wali kota Sorong, di mana antusias warga serta pelajar sangat meningkat. Bahkan dalam rapat tertutup bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat, Kapolri memberikan apresiasi bagi pemerintah kota Sorong yang sudah menangani masalah COVID-19 dengan baik. Usai melakukan tatap muka terbatas, Panglima TNI bersama Kapolri dan rombongan kemudian bertolak dari Papua Barat. Dalam kesempatan ini juga, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau meminta agar adanya penambahan vaksinasi untuk Kota Sorong karena antusias masyarakat cukup meningkat. Saya minta kok. Berapa banyak ya, pokoknya tergantung yang bagi. Saya mau dapat banyak. Kalau dibagi banyak. Dari berapa pun kita minta dikasih, ya kasih pun aja kan. Tapi daerah lain kan belum. Pelayanan apa namanya, penanganan COVID kan belum maksimal. Yang belum maksimal itu harus dilakukan secara baik. Kalau Kota Sorong. Oto G. Anto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.